Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Seawal pembabitannya dalam dunia seni lagi, ramai terpikat dengan kejelitaan Nur Fathia Abdul Latif. Mana tidaknya bukan hanya berbakat besar sebagai pelakon dan juga bertuah karena dikurniakan rupa paras cantik dan bijak orangnya. Meniti usia ke-36 tahun, pelakon cantik bertubuh tinggi lampai ini merupakan anak kepada pasangan Abdul Latif Tahir dan Badriah Hasan. Fathia juga anak sulung daripada 4 beradik yaitu Nur Farhana Muhammad Ilham dan Nur Fasiha. Selain berbakat sebagai pelakon, wanita cantik ini pernah bergelar model dan ada bakat menyanyi. Masih ingat lagi waktu Fathia dilantik menjadi Duta Haruman Avon sekitar tahun 2015, dia mengejutkan hadirin dengan kelunakan suaranya pada majelis berkenaan. Kebelakangan ini nama Fathia menjadi bualan warga maya dek karena perubahan wajahnya selepas melakukan rawatan estetik. Bagaimanapun, pelakon ini berbangga dan yakin dengan wajahnya hari ini selain enggan mengendahkan persepsi negatif masyarakat terhadap dirinya. Graduan undang-undang dari University Teknologi Mara UITM ini sudah hampir 14 tahun menjadi anak seni. Drama sulung lakonan Fathia ialah Nur Kasih dan dia turut pernah membintangi film Nasi Lemak 2.0 dan Darah Panas. Adik Fathia yaitu Dr. Fasiha mendedahkan kepada Nona, kakak tersayang seorang yang pemurah dan tidak berkira dengan keluarga. Tidak hanya itu, aktris berkenan juga cukup mengambil berat mengenai adik-beradik, suka makan dan boleh bermain piano walau tidak pernah mengikuti kelas musik. Berdasarkan bakat yang ada, Fathia berjaya merangkul anugerah pelakon film wanita popular menerusi film Darah Panas di anugerah bintang popular berita harian yang ke-29. Fathia juga pengasas jenama Manis by Fathia Latif, merupakan seorang yang sangat berdedikasi di dalam tugasnya.